Timur seri yang kelima buat Star Rovers. Semoga kompak terus. Apa semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Halo, aku Fitri Kalina, mengucapkan happy monster yang kelima untuk Leslar. Cute banget. Ternyata tujuan Lesti berkunjung ke rumah Bilar di hari ini bukan hanya untuk suap-suapan. Seperti yang kita lihat dan nampak, cute memang saat kepergok suap-suapan oleh si Derry dan sempat menggodanya juga. Tetapi hal ini adalah dalam rangkaian acara semalam. Ya, yang mana kita tahu semalam sempat Bang Bi beserta keluarganya main ke rumah Dedek Lesti. Kini Dedek Lesti yang main ke rumah Bang Bi, seperti yang diungkap oleh ayah Kejora yang memperlihatkan kejelasan hubungan dan mengesahkan kenyataan tersirat dari ungkapan ayah Kejora. Alhamdulillah, ini dinamakan asam di gunung, garam di laut, di dalam kuali bertemu juga. Sungguh so sweet banget, bukan guys? Ya, unggahan di feed Instagram ayah Kejora menjadi bukti bagi kita semua bahwa kini Lesti dan Bilar udah sah menjadi pasangan yang sebentar lagi akan meresmikan hubungannya menjadi suami istri. Ya, hadirnya Om Bilar, Papa Bilar, Ibu Bilar semalam tentu bukan untuk suap-suapan di hari ini, tetapi hal tersebut adalah memastikan, sudah menjelaskan, sudah meminta si Dedek dengan kehadiran mereka, yakni untuk dijodohkan, untuk dipinang oleh kekasih hatinya, yakni Rizky Bilar. Tentu hal itu yang menjadikan kita semua pada baper dan pada senang melihat keuan, kegesrekan, kekiutan hubungan mereka berdua yang sudah sah menjadi tunangan tentunya guys. Tinggal selangkah lagi. Hal itu terlihat dari binar mata Lesti maupun Bilar yang memperlihatkan seseorang yang sama-sama sedang dimabuk cinta. Tentu cinta satu sama lain yang saling menguatkan, dan itulah yang membuat kita semua bahagia. Harapan kita bahwa Lesti dan Bilar bisa melangkah ke jenjang yang kita harapkan tanpa adanya aral melintang. Semoga doa-doa Leslar yang menyebar di seluruh penjuru dunia diijabah oleh Yang Maha Kuasa, sehingga keinginan kita semua untuk bisa bersatunya Lesti dan Bilar diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ending dari cerita cinta Lesti dan Bilar akan indah pada akhirnya. Itu saja kabar-kabar terbaru mengenai tujuan sebenarnya si Dedek Lesti main ke rumah Bang Bi. Tak hanya
mau suap-suapan bermesra-mesraan dengan sang kekasih, tetapi hal itu adalah untuk menjawab dan menjalin ikatan silaturahmi antara keluarga, dua keluarga, yakni keluarga Ayah Kejora dan Papa Bilar tentunya. Itulah yang dilakukan calon mantu dan calon mantunya. Ya, artinya balas-balasan main silaturahim secara kekeluargaan. Ya, begitulah kabar-kabar di hari ini. Jangan lupa bagi kalian yang masih baru setuju di channel kita untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai Lesti Nabila kalian dapatkan update-nya setiap saat tanpa harus menunggu lama, hanya di channel kesayangan kita ini. Tentunya dengan kalian subscribe akan dapat kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Ya, mereka akan segera menuju hubungan yang halal. Itu aja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.